cuy, balik lagi ke channel angin-anginan. Kita lanjut ngetes Taura ya. Gua kok agak lebih interested sama ini game daripada apa kemarin Palia ya. Soalnya Palia tuh MMO sih jatuhnya. Kalau ini kayak mirip-mirip apa ya? Variasi dari State of Decay lah. Nah, cuman ini kan kemarin kita habis tidur. Iya loh, short kayak inventory-nya nggak jalan. Ntar coba gua komen di ini deh, di Steam. Salah bisa di gua rasa cukup ya. Kita sekarang mau coba YOLO kemana nih? Kan di sini kan aman ya. Sih penasaran sama yang mobil-mobil ini gitu loh, ada mobilnya nggak gitu loh. Kalau ada kendaraan kan agak lebih mudah ya. Meter kita coba ada apa 600 meter. Dari jauh udah kelihatan ya, ada seperti bangunan itu. Pom bensin kah? Nah, ternyata ada zombinya. Oh, ini kayak perkotaan gede gitu ya. Tapi kalau ada zombinya gitu sih kemungkinan besar Ups. Itu di atas bukit kita gua melihat ada mobil sport. Kita detour dikit ke sini soalnya. Bisa dipanjat ya.
Oke, kita dapat mobil nih. Nah, ini enak nih buat apa? Buat looting. Ini paling ngeri tuh main game zombie, dia ada suara tapi zombienya nggak kelihatan. Oke, kita dapat mobil ya. Itu kayak mobil juga tapi rusak atau gimana sih? Wah, ada kayak yang gedenya tuh. Kayak minibus. Hijau itu artinya apa? Bersih kali ya? Sebenarnya kita enak sih jalan ya, cuman apa namanya? Kita belum tahu nih sumber 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 bensin tuh dari mana gitu loh. Kalau udah tahu bensin tuh dari mana, let's go lah. Itu kalau kita ke ini mana sih gue? Coba ke sini deh. Bukan ya? Yuk, coba coba yang deket-deket dulu deh. Scan. Oke. Terus namanya markas apa pemadam kebakaran.
Anjir, ada markas ini ya. Ada markas orang jahat, eh orang ya inilah. Survivor jahat. Oh, warna apa nih? Punya dua mobil guys. Gak ada ini ya, apa kotak gas. Gue penasaran deh ini kalau yang warna begini apa. Waduh, nggak ke bawah ya pickaxe. Ya nggak ke bawah ya. Ya buat tambang ya sudahlah. Ini apa sih? Itu ada mobil.
Saya dapat rompi polisinya gak tuh? Nah, ini gas can nih, nggak bisa diambil ya? Untung lampu mobilnya terang ya. Kalau enggak sedih banget, Pak.
Kayak ada kayak pertanian gitu ya. Ada silo barnnya. Ah, tidak Pak, infected. Bisa tidur di sini dong. I have bad feeling about this. It's kayaknya rame deh. Bisa nggak ada yang manjat? Apa ini jatuhnya? Alah, cuman kayak kayak spot doang, Pak.
kayak spot terbuang gitu loh. Kaget gua. Kalau kita melihat ada sesosok bangunan, apakah zombie? Oh, Lumber Mill. Ada mobil derek itu ya? Wih, itu apaan? Palanya gede gitu. Sembilan puluh liter, Pak. Thank you.
Bentar ya, kayaknya mending pakai ini nanti. Jadi ini buat bolak-balik di sini. Ya benar sih. Anda benar sekali, Pak. Masih 27 liter kan? Sip. Mobil juga di dalam. Oke, nice to know. Kita mau pergi, kita bantuin dulu. Itu kayak apa sih? Kayak juggernaut gitu ya? Pom bensin, cuman ada pom bensin, cuman sayang belum tahu cara nyedot. Wih, spawn di atas rumah coba. Belum tahu cara nyedot bensin, kayaknya belum ada tutorialnya. Ups, ternyata orang jahat. Adalah Wastad Military Camp. Kayaknya banyak weapon di sini. Bendera biru nih apa nih? Jadi faction jahatnya ada dua ya. Jadi faction jahatnya juga ada dua ya. Oke, kita mundur aja deh. Kita mobil mau di lumber mill ya. Oke, sip, hampir lupa, Pak. Mobil di lumber mill ya. Lumber mill itu ke bawah. Berarti kayaknya mendingan sekalian balik ya.
Tapi kayak bensinnya juga lebih boros ini ya. Sebenarnya kalau ada gas can tinggal pindahin aja mesin apa bensinnya ya, kayaknya lebih better begitu sih opsinya. Itu ada mobil juga tuh. Barangnya banyak bener ya, pas balik kedua ya. Kalau ini belakangan jadi travel. Coba kita cek ya, apakah dapat karakter cewek. Sih, bisa ditapak dong, Pak. Wah, ini udah gas can nih. Oke lah, paling nggak bisa belilah kalau kepepet. Ini mah beli aja, Pak. Lifetime. Ini akan lifetime usage sih ini. Apa barang pakai? Ya, jadi ternyata nggak, gue kira kalau kita kesininya malam akan ganti role, tapi kita coba kan rumah ya,
Kita coba ini deh. Apa namanya? Nganter mobil dulu pulang. Meter ya nanti kita. Jauh juga ya, mestinya tadi ya, salah salah strategi. Masuknya dari mana ini? Salah pintu ya gue ya.
Lol, masuk. Sip. Loh, campfire-nya gimana campfire? Wih, campfire-nya hilang, cok. Lima kali empat coba, sama enggak? Lima kali empat lainnya. Ada bentuk kok tadi nggak ada ya? Materials, materials.
kita lanjut. Terus saya buat kerusakan sepertinya. Wah, ada gedung, Pak. Wah, ini ya. Apakah ini akan menjadi tempat zombie atau tempat pertahanan? Rumah sakit kayaknya ya. Bisa melihat buat zombie bertebaran dan sepertinya. Oke, kita skip. Gereja dan kuburan. Kayaknya di utara tuh arah ke kota ya. Kita masih bertualang untuk mencari tempat, apakah ada tempat apa perkampungan yang lain gitu. Kita sudah di mana? Oh, ada mobil. Nice. Buat zombie. Spot zombie dan spot orang jahat. Sana aja sekalian. Ada juggernaut ya. Wah, kita ada perkotaan lagi nih, Pak. Ada 4 spot di sana. Apakah itu tempat? Kirain orang baik, Pak. Banyak banget spot orang jahatnya, banyak sekali. Benteng juga orang jahat.
Makin mobil dia ya. Udah beli dapat gratisan. FK57. Apa kita punya 762 mu? Nggak punya, Pak. Ngapain dipakai kalau gitu mah? Jadi kita di mana? Oh, merah semua ya. Oh, jadi coba di sini deh. Jadi larinya gimana nih?
kayak Cartier deh apa. Bioskop. Hampirnya bisa diambil, Pak. Kita coba saja. Gak bisa, Pak. Kantor polisi ya. Markas. Checkpointnya si jahat ya. Kita coba ke utara. Oke, tapi gua stop dulu ya sampai sini ya, nanti lanjut lagi.
Oke, karena udah mau maghrib, stop dulu, nanti lanjut. Lagi ya, udah kelamaan kayaknya tadi ya. Thank you, see you. The next video. In Tauran. Taura, the beginning. Ciao.